بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليه السلام ya, mengharamkan apa yang halal, menghalalkan apa yang haram ya, di sisi Allah Ta'ala sesuatu yang tidak harus berlaku ya, padahal umur makin meningkat, muda-muda tak terlibat dengan riba. Api dekat-dekat banking ni puas saja dekat rumah terlibat dengan riba, pasal join skin cepat kaya ya, umur meningkat tau, tapi yang tak bertabat pada Allah Ta'ala, manakah kita ni dekat-dekat dah tu dengan wala'nya zubillah min zalik ya, cari pasal dengan Allah Ta'ala. Dan sebab itu disebut apa nama ni, kalau kita jaga solat sekalipun ya, tapi kita terlibat dengan perkara yang haram, insya Allah Ta'ala tak selamat itu ya, tak selamat, padahal kita jaga solat ya, dalam arti kata ada semacam ada sentiasa ada di surau, tapi terlibat dengan riba wala yadzubillah min zalik, sebab disebut oleh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir ya, satu ketika baca Al-Quran di kubur ya, di kubur mak dan ayah, dengar satu suara malam tersebut dalam kitab mengatakan bahawa penghujung Ramadan, agak mengharapkan bahawa itu adalah malam Al-Qadar, dengar suara dia azab dalam kubur. Bila dihabiskan bacaan Al-Quran, tanya orang kampung, kubur siapakah ya, itu dan ini, maka orang kapal kata ini kubur si fulan bin si fulan, kaki surah, kaki semayang, kaki masjid, kaki madrasah, pendek kata kaki solat ya, lagi terkejut sebab dengar macam tak berapa syok dalam kubur dengar. Maka ma amaluhu fi hayatihi, dia buat apa dulu ya di masa hidup, maka kata orang kampung terlibat dengan riba, sesuatu yang Allah tak nak ijtihad perang ya, kesalahan riba jangan main-main. Fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih ya, kesalahan paling kecil riba umpama berzina dengan ibu sendiri. Dia ada 60 jenis kesalahan riba, paling kecil umpama berzina dengan ibu sendiri, tapi kita tak berasa ni kan, sebab apa? Sebab bila kita pegang duit seronok, lagi-lagi bila duit baru bounce sedap, lebih pada isap gam. Tapi agak tak boleh ya, sebab kita beli bounce pun tak sedap dah, anjir tak boleh ya, khizib pun sama, najis anjir dan khizib lagi lah ya, barang nampak depan mata, tapi riba kan sama nampak lah. Ada tak ada kesan najis ke, kesan darah ke, kesan nanah pada duit yang kita pegang? Andai kata ada kesan tersebut, tak akan pegang kita ya. Duit riba jangan main, jangan main. Sebab apa? Sebab orang kampung tersebut mengatakan kepada Ibn Hajar Al-Haytami, kawan ni pergi solat cari downline cari downline ya, lagi orang masuk lagi banyak lah dapat ya, pyramid system, highway group Senjanaan Berhad sekarang ni. Jangan terlibat. Di Kelantan sana, polis negeri pun buat apa nama ni, kenyataan ya, siasat highway group sana banyak ya. Kalau kiranya tuan-tuan akses laman web Bank Negara Malaysia www.bnm.gov.my, ada banyak. Nak terlibat dengan apa jual syarikat, pastikan berdaftar, pastikan sah di sisi undang-undang, pastikan bukan terlibat dengan riba dan sebagainya. Ni benda-benda yang ni sekadar nak sebut kunci-kunci lah, lepas tu ambil kunci tu buka sendiri lah ya. Tapi riba jangan,
kita sekarang dulu lahirlah. Ya, tak ada pilihan. Pilihan yang ada dulu, riba yang paling kecil, interest yang paling rendah. Sebab dulu kita tak ada pilihan. Sekarang ada pilihan kan? Islamic product ke conventional product? Ada pilihan. Ya. Hai, kena terlibat dengan conventional product lah, sebab sekarang ni economic demand. Jangan. Ya. Duit yang kita ambil nak beri nafkah pada anak isteri, dia tak salah apa. Kita tu, kita masalah. Dia tak salah apa. Dia makan kan? Sebab dia pun tak tahu ni duit apa. Ya. Tak ada masalah bila berpindah, seumpama suci dah. Kan? Tapi yang memulakan, ya, itu masalah, ya. Baik. Inna anzarnakum azaban qariba. Sebab itu solat satu hal, di luar solat kena jaga perkara yang haram, ya. Kena apa nama ni, buat apa Allah Taala suruh, kena tinggal apa Allah Taala larang. Ya. Tak cukup kita solat saja. Ya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya solat itu mencegah pada perbuatan keji dan munkar, dan andai kata solat tidak mencegah pada perbuatan keji dan munkar, bukannya jangan solat, tapi perbaiki kualiti solat. Tu. Salah satu daripadanya adalah pastikan khusyuk kita meningkat dalam solat. Kualiti solat kena jaga. Salah satunya adalah khusyuk dalam solat. Sebab itu disebut oleh Syekh Al-Ghazali, nak khusyuk dalam solat macam mana? Faham apa yang kita baca? Disebut oleh Syekh Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, mata sentiasa bertumpu tempat sujud, tak berlaku pergerakan fizikal kecuali apabila berpindah rukun. Disebut lagi oleh Syekh Al-Ghazali, jangan solat kalau perut terlalu lapar. La solata fi zikrati ta'am. Ya. Dan yang paling penting adalah memahami apa yang kita baca tersebut dalam solat. Paling kurang kita tak boleh bahasa Arab pun biarlah. Ya, orang cakap Arab kita tak faham pun biarlah. Kita dengan apa nama ni, baca akhbar Arab tak faham pun biarlah. Ya, tak apalah yang lain, tapi solat biar faham. Tu lah. Boleh tak? Boleh solat. Solat paling kurang, dan itu paling penting. Yang lain biarlah. Ya, tak boleh berbahasa Arab tak apa, tapi solat dia faham tersebut apa dia. Tu dah. Pak, itu kita sebut minimum requirement. Lebih pada tu dahlah faham makna dan solat, boleh baca akhbar dalam bahasa Arab. Ha, itu kelebihanlah. Ya, tapi kalau rasa tak sempat, biar kita tahu apa kita sebut dalam solat kita. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Sebab Allah Taala jawab Rahimani abdi, Malikiyawmiddin. Allah Taala jawab Majadani abdi. Ya. Ah, baik.